Jadi kemarin tuh kemarin malam tuh pengen gambar, tapi aku ngantuk banget. Jadi nggak jadi. Hoodie-nya lucu ya dong. Nah, Conan Gray. Ya, udah gambar aku belum? Gambar yang mana? Aku selalu lihat gambar-gambar kalian. Gambar ya. Udah makan belum? Belum. Baru bangun. Cuci muka, baru gosok gigi. Kangen on the show. Kangen juga sih. Belum mandi, nanti bentar, nanti setelah showroom. Orang masih cantik kok. Ya kan? Ini poni kenapa begini? Aduh. Bangunnya kan siap-siap dulu guys. Aku baru bangun tuh jam 10 lewat. Kalau nggak dibangunin, kalau mama aku nggak lihat showroom, nggak lihat di Twitter aku bilang showroom, ya aku nggak bakal dibangunin deh. Terus jadinya aku tiduran 12. Untung dibangunin. Jadi terima kasih mama. Enggak guys, aku enggak ileran. Ya kan? Iya enggak. Kalian gak ngantuk apa guys? Aku tuh baru tidur jam berapa ya? Jam... Setengah dua. Karena emang baru selesai kegiatan. Jadi begitu. Karena aku tadi jam 2. Jam 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas lah tidurnya 9 jam. Gak tau lah pokoknya berapa jam. Nanti juga aku ada kegiatan. Udah aku masih ujian 40 menit lagi. Cepetan, ih kerjain dulu ujiannya. Kalau enggak denger di sini aja nyontek kita bareng-bareng. Canda, bercanda jangan diikutin. Terus nanti aku juga ada kegiatan, jadi kemungkinan aku nggak bakalan showroom yang lama-lama banget gitu. Tapi kalau aku ada waktu senggang, aku bakalan showroom, oke? Okay? Sini dong kameranya deketan. Awas, awas, awas. Udah mandi? Belum, aku belum mandi. Datang, ih, ini bawa mata aku. Astagfirullah. Apa? Udah gak kelas deh. Udah belum ya? Udah absen. Absen doang. Kalian emang kok ada belek? Ngantuk. Nih, muka ngantuk aku. I
alasan. Udah make up aja nih. Hah, make up? Gak make up. Aku cuma pakai lip tint doang ya. Belum UTS ada. Lip tint janjian apa gimana? Gak tau. Nyanyi lagi dong. Baru bangun suaranya. Kenapa pakai hoodie? Kenapa? Tahu deh, coba tanya hoodie-nya. Waktu tim di jalan siapa aja yang beli komik? Oh iya, aku kan mau ini unboxing ini ya, astagfirullahaladzim. Maksudnya beli komik gak tahu siapa aja, lupa. Pokoknya ada. Ya jatuh semua. Tara. Woo. 15 plus baru 14. Gimana dong? Udahlah ya. Mari kita buka. Buka begini, guys. Ini apa? Tuh. Dua kardus. Mari kita buka pelan-pelan. Gak ada lagi. Jatuh. Hampir aja. Bapak Renggo sih. Terus diapain? Kita buka dulu kali ye. Ini pedangnya dikardusin lagi. Bau tanah. Cara bukanya dirobek ini kan. Ya salah almarhum bapak. Oh gini dibukanya, gini gak usah dirobek. Astagfirullah. Jangan nyangkut. Palanya gak ada. Parego gue jadi pala buntung. Ambil palanya. Ih bagus banget dah. Kok bisa sih cara bikin figur-figur kayak gini tuh diapain sih sama mereka? Lihat deh, rambutnya tuh nusuk-nusuk gitu, tajam. Kuyang. Kita pasang.
Widi, Bapak Rengoku hidup lagi. Ini gimana cara? Awas, hati-hati. Ah, kebalik. Enggak lah. Bentar dulu nih, ambil gunting dulu. Adanya cutter, jadi ya udah. Kalau pakai cutter harus ada pengawasan orang tua. Aku ada pengawasan orang tua dari luar. Bahannya apa ini ya? Gak tahu. Bahan apa ini ya? Kayak karet tapi plastik, tapi gak tahu deh. Begitulah pokoknya. Ih, bagus banget pedangnya. Bisa keluarin gak? Gak bisa. Ih, panjang. Ih, keren banget. Seneng tapi sedih. Seneng punya, sedih tahu dia udah. Biasalah. Terus ada giniannya. Kok balik gak sih? Balik ya? Gimana cara pasangnya? Gak bisa. Almarhum Bapak Rengoku. Tuh, dia bisa berdiri jadinya. Tara. Kayaknya gak usah aneh-aneh deh, Bapak Rengoku. Mati kan jadinya. Udah selesai unboxing. Gitu doang. Thumbnailnya ini dong. Mana boxnya? Kamu ambil ya. Bekas pedangnya. Wih. Cari kerja jangan yang nonton mau gitu dong. Iya, aduh ada-ada aja. Ya kuah gitu nih enggak ada. Oh iya, aku belum nonton Jujutsu Kaisen sama Attack on Titan yang baru. Karena ya belum nonton. Poseidon Allah pasti saya udah nonton. Tum bensinnya lancar. Lihat aja bentar lagi. Lihat aja bentar lagi. Aku mau nonton ini Jujutsu Kaisen. Aku mau nonton Bapak Gojo. Aku tuh kangen Bapak Gojo. Dikangen karena aku tidak bisa ketemu dengan Bapak Gojo. Bapak Gojo member di JKT. Dia kan jadi cewek, gak mungkin jadi cowok. Ya kan.
Season 2 spoiler. Duh, ini kenapa lagi laptop ya? Terus aku ini, aduh. Aku baca spoiler kan dari TikTok yang Attack on Titan tuh. Yang Attack on Titan di TikTok. Kalian tahu tidak? Bawa aku, bye. Sini. Sini. Buzo mati, apa sih orang enggak mati, orang dia cuma disegel katanya. Pasti. Pasti. Siapa pasti, pasti pasti. Ah. Dudut, dudut, dudut. Masa nontonnya harus pakai VIP dulu sih? Ih, gak jelas. Gak suka gelai. Eh, bisa deh. Iya, ah, gak bisa. Kesegel VIP. Coba kalau bergabung ke VIP ngapain dulu? Ah, males banget. Ah, gak suka, gak mau. Ah, iyalah. Ah. Apa sih? Kok gitu? Aku tuh gak enak ke link haram, jadi aku pakai aplikasi, tapi kenapa bayar? Ah, iyalah, ampun dah. Susah amat, kayaknya malah tuh apa Gojo doang. Yaudah nonton ini dulu deh, Attack on Titan. Kalau Attack on Titan pakai ini juga. Udah deh, gak usah deh. Bye, bye. Ini kayaknya enggak nih. Apa ini? Attack on Titan dulu. Diam. Mulai guys. Eh, kenapa topinya jatuh? Kenapa ini? Kenapa lampunya letoy? Tolong, ini kenapa kamu lampu? Ada masalah apa lampu ini? Tolong kalau ada yang bisa ngebenerin lampu, minta tolong. Kenapa Bapak Zeki? Kan saya jadi pengen ketawa. Thank you.
bisanya bilang kayak gitu. Bezek ya. Lupa di showroom. Kita cepetin. Mikir dong, Gaby. Mikir. Jangan bikin gue emo nih. Ada Bapak Jimbo. Tidak. ただ後で話をさせてもらいたいだけなんだ。話一体何？なんかほらあるだろ悩みとかさ。義勇兵が拘束された件だ。 聞き取り調査に協力してくれ。 何人だとかどうとか関係ねえだろ。先に触んな、エルディア。
立場は捕虜の分際でってか。これで弱い子だな、エルディア人。どうしたんだ、あいつ。クソ、わけわかんねえよ。お腹が痛い。大丈夫かい、ベン。なんか当たったんかもしれんぞ。トイレに行けば助かるかもしれない。私もお兄ちゃんを助けられるかもしれない。頑張って。なんかドキドキ。なんだ。トイレはこっちじゃないよ。トイレに用はありません。ニコルさん。私たちはマーレから来ました。戦士候補生です。この島にはもうじき世界中の軍隊からなる大攻勢が仕掛けられると思われます。それまでどうか耐えてください。そしてこのことを仲間のマーレ人に伝えてください。ちょっと待ってくれ。どうして戦士候補生がここにいるんだ。レベリオクが島の悪魔どもに奇襲を受けたんです。私たちは退却する敵の飛行船に飛び乗ったままこの島に上陸しました。Iya, iya, dia, dia yang ngebunuh. Mikir, mikir, baby. Astagfirullahaladzim. Tonjok, 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 tampar, tampar.Tampar. Falco, lu ngapain nolongin? Ngapain? Bagus, Niko. Bagus. Mikir dulu dong, Genia.Tanya mikir. Mikir.Tuh mikir, Gaby. Mikir. Tuk buat.Serius? Berarti si Falco jadi ini dong, Titan. Oh my god. Ya lu mikir aja, Gaby. Yang pertama ini perang siapa? Siapa? Gua tanya. Kalau di ini jadi Titan dong dia. Hah? Apaan sih lu?
bunuh Kimir. Kenapa? Kenapa diberhentiin? Kenapa? Kenapa? Kenapa diberhentiin? Bunuh aja. Guys, sebentar ya. Sebentar aja. Mau nanya nih. Sebenarnya nanti si Eren tuh beneran dipenggal sama Mikasa. Gak sih? Ore
希望ってのは一体何だったんだ。そうエンディングだって。あの人の結果がこの茶番だと。Ini semua cuman mimpi Eren doang. Yang waktu itu yang episode pertama yang dia bangun ya, itu yang dibangunnya Mikasa. Sangat-sangat emosi saya menonton ini, capek. You know emosi. Mikir, mikir. Mbak ini tuh harus mikir. Mikir. Armin cakep banget. Armin cakep banget. Bentar. Enggak, itu salah. Eren, ada Eren. Cakep banget Eren. Mohon maaf, cakep banget. それとも中東兵団内にいるお仲間がそう告げ口してきたのか。聞
けば何でも答えてくれるほどの親切な部下に見えますか？それか、あなたの部下ではないと示すべきでしょう。ルフィ、あらねえ、ルフ。手段を教えなくて正解だった。フロック、聞くんだ。私たちは仲間同士で争い合っている場合じゃない。ジークの脊髄液が混入したワインが兵団内で振る舞われた。我々はジークの計画に踊らされているんだよ。だとしてもバカな憲兵どもがでかいバカになるだけでしょ。もういいですか？憲兵団が飲まされたとは言ってないぞ。まさかあんたたち、ワインのこと知ってたの？イソロン。店内ではお静かにお願いいたします。先に行くぞ。今の声、フロックたちと来た。エルマン向けに行っちゃう。ミカサ。Jangan, udah lagu. Dua puluh menit, kayak cuma satu menit. Cepet banget. Mau nonton Jujutsu Kaisen. Karena tadi si Gabby-nya ditonjok, jadi 10/10. Aku senang. Jadi aku senang gitu loh. Eren atau Levi? Oh, nggak tahu, nggak bisa. Eren deh. Tapi Levi juga. Bukan Kak Gabby, JKT. Gabby, Attack on Titan nih. Ngeselin. Agak ngeselin ya. Cekin gak sih? Eren apa Armin? Armin. Yelena ganteng deh. Kok kalian tahu? Tapi aku lebih suka Ymir. Ymir yang bukan yang ini ya, yang pertama kali ini Titan, yang Ymir yang tentara. Mantap. Sayangnya dia ada bawa tanah juga. Jadi Reiner atau Boruto? Enggak, dua-duanya deh. Kesan pertama Yelena kayak cowok, kesan pertama Armin kayak cewek. Kocak. Jadi ya begitu lah pokoknya. Ya emang Yelena cewek lah. Ya emang cewek, kata siapa cowok. Pokoknya ya begitu.
Anjay apa cowok? Cewek. Kalau Mikasa kok jadi maskulin ya? Tapi cakep, ngerti gak sih? Cakep. You know, cakep. Wes aku mau nonton Jujutsu Kaisen. Tapi haram. Haram. Kakak tadi tuh episode berapa sih? Jujutsu Kaisen yang mau aku tonton. Hihi. Hai. Tau gak sih guys, aku tuh kesel tau Tamiya sama Konel tuh ya, kalau lagi ketawa. Saya ini ketawa nih. Terus nanti akhir-akhir tuh kayak hai, hai. Kocak banget. Gak tau kenapa itu kocak banget gitu loh. You know, kocak. It's a kocak. You know, kocak, 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 kocak. Biasalah. Tolong matikan apa ini? Gak bisa masa. Yang terakhir update pokoknya. Update deh. Nonton di mana ya? Sedih. Ada enggak yang ininya? Saya tanya, ada tidak? Kalau tidak ada, bagaimana saya mau menonton ya, Den? Kayak banyak yang ini gak sih, lingharui. Yang di apa sih dihapus-hapusin. Masalahnya nonton nanti aku hai capek ya sama aku juga nge-lag terus. Ya udahlah ya. Biasalah. Dari sukunanya udah diambil semua. その日、どの扉が暗い通しているかは天元しか知らないから邪魔は入らないと思うよ。天元とは何者だ。不死の術式を持った呪術。術師さん。不死。五条悟とどちらが強い。不死であっても不老ではないんだ。ただの気か何かだと思ってくれていい。天元は結界の運用以外基本うつつに干渉しない。本当に気にしなくていい。以前光線に回収させた指、回収前あれに真人の呪力で作った札を貼っておいた。一層の封印の内側だからまず離されない。
本人なら簡単にたどれる。門番的なのは扉から蔵までの。Aduh, kenapa sih iblis yang ini tuh cakep banget? Pakai bajunya. Aurat. Enggak boleh. Tobari ga oriru nai ni kousen de taiki shiteiru jutsushi o dekiru dake shizuka ni mamite hoshii. Hanami no futa o herashitai. Naze Gojo Satoru o Tobari no uchigawa ni tojikomenai no desu ka? Honmei no Mahito ni ishiki no vektoru o muke sasetaku nai. Aru teyado zenryoku o dashite morawanai to Tobari no testo ni mo naranai shi ne. Gakusei o tojikomeru no ga tettori bayai.スクナの器以外は殺していいんですね。いいけどあまりおすすめはしない。スクナの動きがさ、少し私のイメージとずれる。これは推測でしかないんだけど。フォックスかストーリー。ini fokus. tapi ada yang bikin salfok terus kan nggak bisa begitu.それを踏めば、最悪今回の行動すべてが台無しになる。先にいたどりだけさらってしまえばいいだろう。どの道使う駒だ。いや、いたどり、スクナ自身もまた爆弾だ。私たちにとっても、光線にとってもね。刺激するタイミングは、より困難なの。スタービロララジム。Itadori tuh biasa aja, tapi pas berubah jadi Sukuna tuh cakep banget. Kayak duh banget gitu loh. Astagfirullahaladzim Bapak Gojo. Kenapa matanya cantik banget? Ih cantik, ih cantik, cakep banget. Gak ngerti. Ih jangan disegel dong Bapak Gojonya. Takut ya? Takut kalah ya? スタフィロラゼほら、起きて。帰る。マヒト。殺意にブレーキをかけるのはストレスがたまりますね。花の呪いらしくなってきた。ちょっと。続いて人的被害です。二級術師3名、準一級術師1名、補助監督5名、キコバン2名。デスコードだった方たちもですね、イエリさんからの報告のチャンス。チャコバン、チャコバン、そした呪霊の仕業でほぼ間違いないかと。この件って学生や他の術師と共有した方がいいですかね。いや、上で止めておいてもらった方がいいだろう。術師界隈に特級呪物流出の各社。誰がいい？
Dia tidur. Bentar, ini kenapa ya? Ada apa? Mana tim-tim belum ada yang tahu, Eka-Eka. Itu dia. は何か入ったか、口が固いわけではないのですが、まともじゃない、容量を得ない発言が多いです。ただ普段の襲撃に関して自分は取引の上命令されてやったに過ぎないとのことで。ハンガーラックを作りたかったんだ。それはあの坊主何も知らねえ男か女かも分かんない。白髪をかっこたんだ。Yang rambut pendek itu siapa sih guys? Kok rambutnya kayak hitam merah putih gitu? Indonesia banget. Lu bahaya nih, bahaya, 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 bapak gua aja bahaya. それとも自分たちの共感目的か。なんかしっくりこないんだよな。とりあえず学生の無事を喜びましょう。だが交流会は言わずもがな中止です。ちょっとそれは僕たちが決めることじゃないでしょう。あんたいつの間にあのゴリラと仲良くなったのよ。いや、ini siapa sih yang ini?Namanya siapa ya? Yang ini, yang bapaknya cakep banget. Aduh, siapa sih ini nih loh? Isi ini main karakternya. Temannya si Itadori. Temannya Itadori siapa? Yang cowok, yang rambutnya. Lupa nama siapa? Sobari.Megumi. Ya gak sih, bukannya Megumi. Bapaknya cakep banget. Gak tahu kenapa itu. Megumi bukan sih? Bukan Megumi ya?sama deh, Shiguro Megumi. Shiguro. Si Flora tuh suka sama ini guys. Si Flora tuh suka sama Shiguro Megumi. Maaf ya, Megumi, aku sukanya bapak kamu. Siapa yang iri sama peliharaan bapaknya? Saya.
Arana, suka suka bapakmu. Lu berisik banget. Suka bapak, kalau bapaknya Megumi bisa dibicarakan dengan baik-baik. Ada yang banyak uang. Gak bisa. Kenapa Gojo bisa gak? Fix, aku mau glass painting. Kenapa Gojo? Ditunggu hasilnya. Tidak bisa begini. Si tuna-tuna ini nih kalau lagi ngomong atau apa. Takut banget. Inumaki gak kuda. Inumaki gak kuda.
kasihan. Aku nih coba kok mau ide deh. Terus sakit lah. Gue juga pake kacamata. Jam berapa sekarang? Cukup ngomongin Rini-Rini itu ya. Cukup. Cukup di teater dan kemarin di Twitter. Cukup. Tau gak sih guys, sampai kakak-kakak staff teater tuh tahu. Seneng sih, tapi kocak juga. Padahal aku gak pernah ngomongin itu loh, sekalipun. Tiba-tiba kalian nemu aja. Yang iklan jangan buka up. Dan ngadi-ngadi deh. Dan ngadi-ngadi. Tapi untung yang ada satu lagi yang belum ke up. Mungkin kalian gak tahu. Ngeselin banget. Soalnya itu ceritanya lebih membagongkan.
Astagfirullahaladzim. Apa ini? Apa ini, Miska? Cakep banget. Mau nangis. Cakep. Cakep banget. Ya Allah, buta bojo. Kalian tau gak sih guys yang di poster mata batin itu, dua yang kedua nih. Aku lihat ya. Itu ada aku, tapi emang gak kelihatan aja. Yang di posternya yang banyak anak kecil di belakang gitu. Tuh. Aku duduk di belakang di samping setan. Ada yang Sumpah. Jangan yang itu dong, aduh. Mau deh. Udahlah, enggak mau. Nangis, sumpah jangan yang itu, please. Sumpah kok sampai tintit-tintitan, malu banget kamu. Guys, tolong. Aku masih pengen. Aku masih pengen itu. Bisa besok-besok aja enggak? Sumpah, jangan dong. Ah, iya. Bye. Kalau sampai ada enggak showroom 2 bulan. Enggak showroom 2 bulan. Mana mungkin. Gap. Jangan dong guys. Jangan ya guys. Kalau mau kalian nonton aja, tapi enggak usah di-share di Twitter. Ya. Jangan ya. Jangan sampai last show tim T nanti MC 3-nya jadi main silat. Jangan ya. Jangan. Ini yang kita negosiasi dulu nih. Jangan, oke? Enggak boleh ya. Kalau sampai itu video dilihat tim T, oh no.
saya akan share Dedel Pic deh beberapa hari terus. Tapi jangan di share, oke? Okay? Jangan di share ya. Atau Dedel Cam. Kalian mau yang mana? Jangan sampai Kak Oni lihat. No 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 no. Oke. Okay. Kurang. Dedel Pic sebulan. Dedel Pic semi astagfirullah. Oke. Okay. Tapi enggak janji bisa terus-terusan upload. Janganlah, guys. Enggak apa, nanti uploadnya tuh nanti-nanti aja, jangan sekarang, guys. Masalahnya kalau itu sampai dekat staff sama member tim, member-member lain. Oh, tidak bisa. Enggak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Nah, aku sampai lupa loh yang silat-silat itu apa nama judulnya. Jangan disebut. Mau nonton lagi. Aduh, maksudnya itu tuh yang paling jelek banget. Tidak. いや、来季来季のとこ。ただ俺が望むのはピッチャーいたどりとの一騎打ちだ。どうだ。お前がピッチャーやればいいじゃん。ダメよ。メカ丸が今ピッチャーしかできないんだから。約束してくれ。プラスこの打席俺がホームランを打ったら次回お前が取る。 Astaghfirullahaladzim. Ah, kak.
baru aja lo baca komen tiba-tiba. Kok kalian pada ketemu aja sih guys, tolong dong jangan yang itu. Masa itu poni aku gak ada, astagfirullah. Nangis banget. Aku bisa minta tolong gak sih itu dihapusin videonya? Gak tenang banget nontonnya. Stop. Udah habis. Mari kita bicara lagi guys. Mari kita bicara lagi. Tidak bisa. Apa kalian mau nge-spill terus? Tidak boleh begitu guys. Kalian tidak boleh menjadi orang yang suka mengespil. Tidak boleh. Kata siapa kalian boleh ngespil? Jelek banget dong. Ih, jelek banget mukanya. Eh, enggak deh, aku cantik. Kata siapa aku jelek? Siapa bilang aku jelek? Berani-beraninya. Guys, berbaik hatilah kepada aku sedikit aja. Berbaik hatilah kepada aku sedikit. Aduh, tawa. Ya. Eh, BTW. Kenapa sih? Asal gue dulu udah boleh nonton ini. Udahlah, yuk absen yuk. Absen yuk. Yuk absen. Yuk, aku udah selesai ya guys. Oke. Udah deh. Bye guys, bye. Aku mau kegiatan ya. Nomor 1 ada Kak Kodri. Makasih Kak Kodri. Nomor 2 ada Kak Nigel. Nomor 3 ada Kak Gendut. Nomor 4 ada Kak Mada. Nomor 5 ada Kak Satipo Bajahita. Makasih Kak. Nomor 6 ada Kak Ebit. Nomor 7 ada Kak Bayu Suri. Nomor 8 ada Kak Bayu. Nomor 9 ada Kak Johan Audi. Nomor 10 ada Kak Aditya Gili 97. Nomor 11 ada Kak Yohanes nih. Nomor 12 ada Kak Rey. Nomor 13 ada Kak Kiki Mas. Thank you. Serius guys, enggak. Aku emang jam berapa ya? Jam 11.50 selesai ya. Oke. Karena emang aku ada kegiatan, guys, serius. Kalau kegiatan terus latihan lagi nanti malam. Jadi, kalau emang sore ini nanti mungkin aku showroom di tempat di showroom member lain kalau bisa. Gift-nya. Makasih Kak Tanse, makasih Kak MH Harits.
Makasih Kak Elfaridzi. Makasih Kak Bayusuri. Makasih Kak Kori. Makasih Kak Aloy Kruger. Makasih Kak Bayusuri. Kak Ebit, makasih ya. Makasih Kak Kodri. Makasih Kak Mada. Makasih Kak Aloy Kruger. Kak Aditya Agil. Makasih Kak Nigel. Makasih ya. Makasih buat giftnya. Makasih Kak bukan. Makasih Kak Satria bukan baja hitam. Thank you. Makasih ya. Makasih juga buat Kak Alf. Apakah Aif nih? Pokoknya Alf atau Aif. Makasih juga buat Kak Bayusuri, makasih Kak Aditya, Kak Firza ini bos. Oke, siap. Kak Tanse, Kak Ebit, Kak Johan Audi, makasih ya. Kak Mada. Pokoknya makasih. Guys, nih mau ngomong. Kita bicara dengan baik-baik ya. Kalian enggak apa-apa nonton, enggak apa-apa. Janganlah di share ke Twitter. Kan kalau di Twitter kan semua orang bisa lihat. Enggak apa itu jadi itu malah lebih spesial kalau kalian doang yang tahu loh guys. Malah jadi spesial guys. Tolong itu. Camkan itu di hati kalian guys. Ih, spesial nih gue cuma gue yang tahu nih. Cuma gue yang tahu. Kalau nanti sore aku ada showroom sama member, jangan ngomong apa-apa ya. Oke, okay. Nice briefing. Aku gak ngambek guys, tapi camkan itu. Itu hanya untuk kalian berarti guys. Kalau kalian yang tahu, itu berarti itu, berarti. Ih, gue spesial nih. Gitu lah pokoknya, guys. Oke? Oke. 2 menit lagi. Camkan tuh. Oke. Rahasia kita-kita aja ya. Rahasia kita-kita aja. Berarti ini showroom gak usah di-upload di YouTube. Oke? Okay? Oke. Okay. Jangan lupa pakai Adelion merch. Jangan lupa, guys. Kalau kalian lupa, aku lupa. Gak boleh lupa. Kalau lupa... Baik guys, aku mau mandi soalnya. Aku kegiatan jam segini. Aku belum mandi jam segini. Bye-bye. Bye-bye. See you kapan-kapan lagi. See you Rabu, kalau enggak Kamis lah ya. Aku showroom lagi. Bye. Thank you. 2000 orang saya sudah ajak.